Tema Rakernasnya adalah penguatan struktur dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan atau desa dan pemenangan Jokowi di akar rumput. Strategi kami adalah penguatan struktur. Itu otomatis, karena dengan adanya struktur, artinya ada orang. Pemilu adalah tentang suara. Kalau nggak ada orangnya, siapa yang mau mencoblos Pak Jokowi? Jadi penguatan struktur dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan desa, bahkan kalau bisa ada korwek dan kortek. Itu serta pematangan strategi. Strategi seperti apa? Jawa misalnya punya yang namanya sungai, di Kalimantan punyanya hutan, pasti berbeda program kerjanya. Itu yang nanti akan kami kerjakan di Rakernas nanti. Semua. Makanya kita punya ketua bidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan mahasiswa, semua level kita rangkul. Profesi juga ya berarti ya? Profesi juga, kita juga ada politik dan pemerintahan, kita juga ada organisasi kaderisasi dan keanggotaan, dan juga ada dari hubungan luar negeri. Kita sudah punya di Korea Selatan, luar negeri RCB. Tujuan kami tidak lagi membuat acara-acara, tapi nawacitanya Pak Jokowi yang sudah diselesaikan, kami akan membuat stiker dan membagikannya kepada masyarakat. Contoh untuk jangka pendeknya, stiker akan kami buat, dan kami sebagai pengurus, satu orang lima rumah akan kami ketuk pintunya, membagikan stiker itu serta memperkenalkan nawacita Jokowi yang sudah selesai. Selain itu Bu, langkah kerja konkretnya? Langkah kerja konkretnya nanti adalah kita membentuk garda. Ada garda depan, garda pasukan khusus. Gunanya nanti menjaga TPS-TPS. Untuk membangunkan orang-orang pemilih agar datang ke TPS nantinya. Juga ada tim advokasi. Tim advokasi kami adalah gunanya untuk menjaga apabila ada permasalahan di TPS. Tim advokasi.